Ada beberapa orang yang sudah mendengar apa yang Tuhan inginkan untuk kau lakukan. Setiap orang melakukan bagian masing-masing. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Kita semua sama saat ini menyembah Tuhan. Saya lihat ada beberapa orang membawa apa yang sudah dilakukannya. Kita harus sadar semua karena anugerah. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tapi semua karena anugerah Dia yang diberikan pada kita. Dan suasana mulai berubah. Tadi malaikat di mana-mana, sekarang langit terbuka dan mulai Tuhan Yesus melihat ke sini. Yang Pak Yusak buat itu adalah mencium kaki Tuhan. Dan Tuhan berkata, tahun-tahun lebih dari 50 tahun penyembahanmu mencium buat sebuah perjanjian yang tidak pernah bisa dibatalkan oleh siapapun. Hari ini sekali lagi aku meneguhkan perjanjian itu bahwa kasih karuniaku tidak pernah berakhir dari keturunanmu dan keturunan dari semua suku bangsa. Jangan pernah beranjak dari mencium kakiku, karena itu yang tak kutemui di mana. Penyembahan dalam kehambaan. Penyembahan dalam kehambaan. Tuhan, hambamu hanya sampaikan apa yang kau mau. Karena engkau tahu keadaan hambamu dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan hadirat.
Hamba hanya melakukan apa yang hamba dapat lakukan. Semuanya itu adalah kasih karunia daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Saudara, hari ini permulaan saya mau menyampaikan bahwa saya tidak lebih daripada saudara semua. Saya punya kelemahan-kelemahan pun sama, bahkan mungkin saya lebih daripada saudara. Sehingga kerap kali saya itu selalu mengatakan, kenapa sih Tuhan kok engkau pilih orang model kayak begini? Lalu Tuhan mengatakan, aku yang mau, bukan karena kamu. Jadi hari ini saya akan sampaikan, jangan melihat orang. Siapa orang itu, hamba Tuhan? Jangan mengatakan bahwa ya engkong begini, enggak. Tidak ada yang baik. Dan saudara kan tidak tahu kelemahan-kelemahan saya. Tetapi yang menjadi pokok semuanya sampai-sampai seperti ini, di mana Tuhan suka dan di mana Tuhan mau meninggikan, itu hanya karena kasih karunia dan hanya karena Dia yang mau. Jadi hari ini saya mau menyampaikan, mintalah roh pengertian. Karena dengan roh pengertian itu, kamu bisa mengerti keadaannya Tuhan, keadaan keberadaannya Tuhan, dan keadaan Anda. Dan dengan sikap kita melihat keadaan Tuhan, kita melihat keadaan pribadi kita, kita nanti diberi hikmat, nah, sehingga menanggapinya dan caranya kamu menerima itu tidak dengan gerutuan, kecewa. Karena kerap kali begini, kita mendengar dari orang-orang yang sudah dipakai Tuhan. Kenapa orang yang dipakai Tuhan, urapan dia jatuh dalam perzinaan maupun dalam dosa, kenapa urapannya tetap berjalan? Betul tak? Urapannya tetap jalan tak? Kenapa? Nah ini loh, supaya kamu ini jangan lihat manusia. Semuanya itu karena kasih karunia. Karena Tuhannya yang mau. Sebab saya, karena setelah saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan, itu saya mengalami semua. Jadi permulaan itu yang dinamakan kekecewaan, dan kerap kali ngomongnya persis kayak hamba Tuhan yang lain. Lah yang jadikan aku begini kan bukan aku toh. Kan aku dijadikan Tuhan kayak begini. Nah, kita kalau ngomong gitu saja, itu sudah gerutu. Sudah menyalahkan Tuhan. Maka dari itu, kita harus belajar. Yang menjadi pokok, masalah yang menyebabkan saya bisa sampai ke tempat ini adalah apa? Cara menilai dan sikap hati permulaan ini yang menetapkan. Ingat, sikap hati permulaan yang menetapkan. Makanya saya kerap kali mengatakan, Tuhan itu kerap kali sadet, sanyet,
seketika itu yang menetapkan. Makanya pada waktu bangsa Israel disuruh mengintai tanah Kanaan, demikian Tuhan lihat keluhan mereka, ketakutan mereka, kecewaan mereka, langsung Tuhan marah, langsung terjadi hukuman 40 tahun dan semuanya harus mati di padang gurun. Bayangin saudara. Terus ada kejadian yang saya perhatikan di dalam Alkitab. Orang Farisi ahli Taurat, waktu dia ikut melihat Yesus, orang banyak, lalu orang ada orang yang disembuhkan dari matanya buta, dan orang itu berterima kasih kepada Tuhan. Tapi penilaian orang Farisi ahli Taurat pada waktu Tuhan Yesus ngomong gini, aku datang untuk mencari orang sakit, orang buta, dan jadi melihat. Orang Farisi cuma ngomong gini loh, apakah kami juga buta? Nah, dengan omongan begitu, karena dia tahu, dia mengenal, dia tahu Yesus, dan dia mengenal itu siapa. Dengan kata-kata itu, Tuhan bilang apa? Karena kamu merasa kamu melihat, tapi kamu tidak percaya, itu yang menyebabkan dosamu kekal. Bayangin, hanya karena omongan yang seketika mengatakan bahwa apakah aku juga buta, malah dosanya kekal dan pasti masuk neraka. Bayangin, saya sampai pada waktu itu baca itu juga saya lapor, ya Tuhan, siapa yang tidak pernah seperti ahli Taurat orang Farisi itu, yang merasa dirinya mengerti, tahu, tapi tidak bisa percaya. Makanya dari itu saudara, setelah saya itu beberapa puluh tahun dari sejak umur 12 kenal Tuhan, sampai sekarang saya pun sadar dan setiap kali saya katakan, Tuhan, aku tidak bisa hidup di luar Engkau. Jadi kalau saudara mengatakan mengalami seperti saya dan bisa mengatakan, aku sadar tidak bisa hidup di luar Engkau, bukan berarti loh bahwa kita itu tidak jatuh dalam dosa. Jadi jangan dengan pengertian firman kita membatasi Tuhan. Tidak bisa. Karena pandangan Tuhan, penilaian Tuhan, bukan pandangan dan penilaian. Maka dari itu, kita ini karena waktunya sudah sangat singkat, kita harus hidup dalam, dikatakan hineni. Terima saja apapun yang kejadian buat kamu, terjadi buat kamu, jangan protes. Jangan mengeluh, tapi mengucap syukur. Memang kamu belum tahu kenapa itu hal itu harus terjadi. Tapi kamu pasti akan tahu bahwa ujung-ujungnya itu kasih Tuhan luar biasa. Ini saya alami.
Dan semua kejadian itu hampir kita tidak bisa ngerti. Saudara juga hari ini tidak akan ngerti kalau lihat saya. Saya dari bawah tidak naik ke atas, tidak ada apa-apa. Sudah kencing, sudah nyiapkan semua. Sampai sini, tahu-tahu apa? Dari perut mau keluar. Lah, aku bilang, lah apa ini? Tidak sakit. Jadi perutnya tidak sakit, tapi yang di dalam ini mau keluar. Wah, saya cari WC di sini. Saudara, sedang jalan, sudah tidak bisa ditahan. Keluar semua, bayangin coba. Untung aku bawa ganti pakaian. Henry lari-lari dari atas ke bawah ngambil koper. Bayangin, saudara. Basah semua. Ini luar dalam, enggak ada yang bisa ditahan. Nah, itu kejadian kayak begitu. Itu kalau saudara ngalami, saudara bisa bertanya gini, mengapa dibiarkan? Padahal saya mau khotbah, mau berdiri sini. Ya toh? Mau melayani, menyiapkan diri. Tapi kenapa itu terjadi? Tuhan bilang apa? Ya biasa. Karena apa? Kamu kan sudah tua. Jadi kalau anu itu mau apa dari dalam itu tidak bisa ditahan. Makanya saya katakan seperti itu. Kerap kali itu Tuhan itu suka gurau. Tapi guraunya itu cara Tuhan menanggapi sama saya yang ngalami. Itu beda, saudara. Maka dari itu, mengertilah Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Aneh, tapi nyata. Jadi saya biasa aja. Lah, Tuhan. Saya yang ngomong dalam saat kayak gitu, tuh saya enggak gerutu gini. Ini bagaimana enggak? Lah, Tuhan. Kalau engkau biarkan dia enggak apa-apa, tapi pasti ada jalan keluar lah. Henry tanya, om bagaimana? Ambil koper, semua sudah berantakan. Habis, apa saya nanti mau khotbah sonder celana? Iya toh, sampai saya loh, tadi bilang gini, ini celana dalamnya, anu celana luarnya masih lumayan lah. Celana dalamnya kan sudah kotor semua. Semua dengan kotoran. Aduh Tuhan, apa saya nanti khotbah tanpa celana? Jadi, jangan saudara itu anggap bahwa kalau kita melayani Tuhan, kalau kita itu sudah mendapatkan satu anugerah dari Tuhan, itu kamu lalu mendapatkan fasilitas yang istimewa. Dijagai semua. Kita harus sadar bahwa kita hanya seorang hamba. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan suka. Setelah itu terserah dia. Maka dari itu yang penting adalah roh pengertian ini yang menyebabkan saudara ini ternyata di meningkat ke lebih tinggi atau malah membuat kamu jatuh. Makanya Tuhan mengatakan ucapkan syukur dalam segala perkara. Ayo, bisa enggak? Hah? Bisa kalau keberkatan. Tapi kalau dalam penderitaan, bisa enggak mengucap syukur?
Kalau umpamanya kita terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, tidak mendapatkan penghargaan maupun pelayanan yang sesuai dengan apa yang engkau bisa mengucap syukur, dah. Bisa mengerti dah sebab mengapa hal itu aku masih harus mengalami. Lain ini. Dan yang menjadi masalah adalah apa? Kalau kamu sudah mulai memikir, menganalisa, ini jadi masalah. Karena demikian engkau memikir dan mencari solusinya, kamu tidak akan ketemu. Tapi solusi yang paling istimewa adalah apa? Mengerti, mengucap syukur bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa. Semua yang diizinkan terjadi, Tuhan sudah tahu belum? Udah. Mengapa? Karena Tuhan itu mengatakan apa? Alamina supaya kamu mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan tidak sombong. Karena kalau kamu sudah melayani terus punya fasilitas semua, terus kamu merasa orang istimewa, itu pun sudah jatuh. Harus mengucap syukur dalam segala perkara dengan satu pemikiran pengertian Tuhan baik. Apapun. Makanya pada waktu saya terjadi kecelakaan, saya selalu tanya sama istri saya. Selama saya kecelakaan itu antara sadar dan tidak sadar kadang-kadang, apa yang saya lakukan? Istri saya cuma mengatakan gini, kamu cuma mengucap syukur. Kamu tidak pernah mengeluh apa-apa, cuma kamu bilang, Tuhan engkau baik, terima kasih. Kalau semuanya ini engkau suruh ngalami, supaya aku mengenal engkau lebih dalam. Dan kalau istri saya memperhatikan, istri saya ini orangnya kan lembut, orangnya itu semua itu baik. Gitu. Tapi ternyata ya bahaya juga. Karena apa? Karena pada waktu saya diantara sadar tidak sadar itu mainan guling. Karena waktu kecil saya itu senang helikopter. Dan tidak pernah bisa punya. Tapi gede-gede ini sekarang kan setelah jadi hamba Tuhan ini kan ada mainan helikopter yang sungguh-sungguh bisa terbang. Itu saya punya loh, jangan kamu kira saya. Saya punya mainan helikopter. Bukan helikopter sungguhan. Yang bisa diterbangkan pakai remote. Itu saya punya. Lah, jadi pada waktu saya antara sadar dan sadar tuh, itu muncul di masa yang keadaan kayak gitu, saya mainan guling. Saya putar kayak baling-balingnya. Istri saya tuh nangis kayak anak kecil. Loh, aku bilang, kenapa gue nangis? Loh, gue gak gila toh. Sekarang apa hubungannya orang mainan guling kok gila? Ayo, apa coba? Gara-gara mikir. Dia katanya, kenapa kau nangis? Lah, kamu ini enggak gila. Aku gila. Lah, kamu sudah tua kok mainan guling. Loh, piye kowe? Ngerti tidak? Jadi hati-hati. Itu pun sudah satu kesalahan. Tuhan yang tidak suka.
ngerti saudara. Sampai saya pada waktu itu ngomong, loh bukankah Tuhan berkata, kalau kamu tidak seperti kanak-kanak, tidak bisa masuk surga. Ngerti tidak? Sebab kepolosan, ketulusan, kejujuran, itu yang dimauin Tuhan. Ngerti enggak? Ngucap syukur saja. Saya ngucap syukur benar pada waktu itu. Terima kasih Tuhan. Saya ingat tadi ngalami kayak gitu di WC ya, saya bilang, makasih Tuhan. Saya ngucap syukur. Toh mesti ada, masih ada jalan untuk aku ya bawa pakaian. Sebab dalam pelayanan juga itu kerap kali saya ngalami. Kadang-kadang tuh mengambil pakaian itu kadang-kadang ngambil sendiri. Reserve-reserve banyak. Buat apa? Kalau sudah gitu saya lihat, buat apa sekian banyak? Tapi ya enggak tahu. Pokoknya saya itu nurut aja. Nanti baru tahu. Oh, maumu begini. Itu saya alami di Amerika. Pulang dari Amerika, di mana itu ya? Di New York ya? Atau di mana ya? Bekwe barangan? Sama Lucky toh. Ya lu. Aku bilang, pakai pakaian tebel-tebel lo. Pakai jaket barang ya. Saudara tahu, Isa sudah masukin koper semua, siap mau berangkat. Isa training pack buat tidur, ketinggalan. Celana dalam, ketinggalan. Aku bilang, ini dari mana? Tapi aku bilang, ah pasti engkau punya maksud. Oh, itu memang aneh-aneh. Sudah, tak masukin aja. Tak bawa ngone apa tuh tas yang masuk ke kabin, tas yang bersama dengan epet apa itu. Saudara tahu? Enggak tahu toh? Di pesawat mau kencing. Normal loh. Saya kencing. Pas saya mau masuk, dimasukin orang. Tadi kan nunggu, pindah yang lain semua dipakai. Tidak tahan, tahu-tahu keluar sendiri. Aku bilang, mati gue ya. Keluar! Karena apa? Usia. Orang kalau usianya sudah tua, itu punya kelemahan. Jadi, otot-ototnya itu sudah kendor, tidak bisa dikontrol. Coba hal seperti itu, kalau tanpa pengertian, ribut dah. Nah, ayo, saya mau salah ke siapa? Kamu pasti nyalah ke orang lain atau dirimu dewek? Nah, makanya itu. Makanya ini loh, pasangan-pasangan muda, ingat. Semua itu harus ada roh pengertian. Kenapa suamiku gitu? Pasti Tuhan itu punya maksud. Jangan kamu bilang, kamu sih gini. Aku sama istri saya juga kerap kali bilang, ya jangan nuntut. Kau tahu suamimu dulu itu kayak apa? Galak eh. Sekarang ini sudah kayak apa? Gitu saja tetap masih dikatakan, Kok? Aku ini. Aku bilang, udahlah, saya itu sudah rela. Wong memang saya itu tahu, sadar kelemahan saya. Bayangin saudara. Itu di pesawat waktu saya sama Lucky. Ngompol. Terbang dari Amerika ke Jakarta. Berapa jam? 20 jam. Aku bilang, Tuhan ini piye? Ini gak bisa ditahan. Ini keluar dewek, ini bagaimana? Buasa semua.
Terus akhirnya pada waktu itu ada Denny ya, ada Denny. Den, Den, tahu. Ada apa-apa? Ini piye? Kenapa? Ngompol, waduh. Lah terus piye, Pak? Dia ya bingung toh. Nah, celana dia ambil celanaku lain. Oh, aku terus langsung inget barang yang ketinggalan tadi. Oh, pantesan. Aku bilang gitu. Sudah tenang, Jaden. Ngambil tas saya. Ada tas. Ada celana dalam. Ada training pack. Oh, tapi celana panjang tidak ada. Ada celana training pack. Lumayan toh, pakai itu dok pesawat tidak apa-apa lah. Coba bayangin, kalau saya tidak mau terima, apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Nah, saya dari Amerika ke sini pakai training pack, turun di Jakarta, ya tidak masalah toh ya. Hah? Masalah enggak? Lah ya, lah kok gengsi kenapa sih? Pakai training pack ya enggak apa-apa toh ya. Jadi saya orang lihat ini gitu. Ah, saya bilang, saya anggap jalan-jalan. Ngerti enggak? Kalau saudara itu punya roh pengertian, maka ada damai sejahtera. Saling mengerti dan membuat bahagia orang lain. Ngerti? Maka dari itu, ini yang permulaan, saya cuma disuruh minta, berilah Tuhan anak-anakmu ini seperti yang kau beri kepadaku, roh pengertian. Amin. Nah, nanti kamu sampai, pasti sampailah. Karena Tuhanmu Tuhan luar biasa. Amin. Kalau Pak Yusak ramai sekali, dan sungguh-sungguh kata Pak Agung bisik-bisik begini, kayak-kayak tadi itu Panglima sudah bilang jangan makan durian dulu. Tapi di antara kita semua yang makan durian cuma Pak Yusak memangnya. Saya tadinya tuh kepengen durian sebetulnya, saudara. Saya sudah lihat, kok masih dua ya, gitu. Sebetulnya tadi di meja masih ada dua pongge namanya. Saya tuh mau ngambil, tak pikir, ah nantinya saya cuci tangan lagi. Ini sekarang udah mau khotbah, sudahlah nanti saja. Gitu. Jadi taat sama Panglima, saudara. Sebab Panglima sudah bilang, jangan makan durian dulu. Makan durian nanti ditunda sesudah selesai kebaktian, gitu ya. Ya. Enggak, sebetulnya yang salah saya. Saya ngaku salah. Pak Yusak tidak dengar itu Panglima ngomong begitu. Saya dengar. Tapi karena sebetulnya saya kepengen. Jujur, ngaku dosa sebelum khotbah. Saya kepengen, jadi saya itu ngelitik Pak Yusak. Kong, ono duren kong. Ono duren kong. Lu kan ngaku salah daripada sayanya nanti. Sing salahku sebetulnya kamu. Pak Yusak tadi ngomong gitu, sing salah tuh kamu. Saya salah. Salah apa ya? Tak pikir-pikir saya salah apa ya? Salah menggelitik akan Pak Yusak. Nah, cuman dikasih tahu ada durian. Saya kepengen durian. Terus tadi. Tolong kirim lagi. Ya, itulah. Mungkin gara-gara itu sebab makanan semua tidak ada yang berak-berak kecuali cuma satu yang makan durian.
Aduh, itu namanya roh pengertian, saudara. Ya. Dipraktekkan roh pengertian. Gak apa-apa, katanya gitu. Jadi saya sedikit tidak tertuduh juga. Ya, yang kedua kita belajar hari ini tentang roh nasihat. Saudara, saya dikasih tema ini 2 malam gak tidur. Saya bilang roh nasihat, apa sih ini roh nasihat? Berkali-kali sampai akhirnya saya ngomong sama Pak Agung, Pak, roh nasihatiku yang sing kaya apa sih, Pak? Gitu ya. Jadi itu sampai saya sudah buka Google, sudah buka segala macam, ensiklopedia segala macam. Kok enggak ada ya yang bisa menjabarkan tentang yang namanya roh nasihat. Jadi saya tuh, udahlah Tuhan gliding baik kayak Pak Yusak. Sudah belajar, sudah berusaha, sudah melakukan segala sesuatu, kok tetap tidak bisa menjabarkan tentang roh nasihat. Hanya ada satu yang saya dapatkan, itu di dalam Yesaya 9 ayat yang 5. Firman Tuhan mengatakan begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Saudara, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara, siapa di antara saudara ini yang tidak ingin nasehat? Sebetulnya begini, orang yang tidak ingin nasehat atau dinasehati, itu sebetulnya di dalam dirinya sombong. Dan sombong itu adalah sesuatu hal yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Jadi sebetulnya yang Tuhan inginkan, kita belajar punya sikap hati yang selalu mengatakan bahwa semua yang ada dalam diri kita, semua yang ada dalam pikiran kita, semua yang ada di sekitar kita, dan itu merupakan suatu prinsip dalam hidup kita, itu belum tentu benar. Dan itulah sebabnya kita perlu yang dinamakan roh nasihat, saudara. Dan di sini dikatakan tidak ada penasehat yang lebih luar biasa kecuali Yesus Kristus Tuhan. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa membuka diri kita supaya benar-benar roh nasihat itu selalu ada di dalam hidup kita. Nah, dan selalu diberikan kepada kita. Kita baca di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan ini. Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Dan perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Nah, kenapa Tuhan itu memperkenalkan jalannya? Ini sebetulnya sama dengan Tuhan memberikan banyak nasihat, jalan-jalan yang harus dijalani oleh Musa. Tapi kepada bangsa Israel, Tuhan itu hanya memberikan semua kemuliaannya ditunjukkan. Semua apa yang diperbuat oleh Tuhan, orang Israel ditunjukkan. Tetapi terhadap Musa, Tuhan itu memperkenalkan, dikenalkan. Nah, ini loh jalanku. Ini loh jalanku, karena dialah penasehat yang ajaib. Saudara, kalau kita tidak minta, maka sekitar kita itu kadang-kadang memberikan nasihat yang membuat kita bisa tergelincir. Oleh karena itu setiap kali kita minta kepada Tuhan, cari kehendak Tuhan. Seringkali Pak Yusak kan ngomong gini, tanya Roh Kudus, tanya Roh Kudus, sebab Roh Kudus itulah penasehat ajaib yang selalu bisa memberikan petunjuk-petunjuk kepada saudara dan saya. Saya punya pengalaman, saudara, di mana sangat-sangat tipis yang namanya apa yang kita dapatkan dari luar, apa yang menjadi prinsip kita itu kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita perlu yang dinamakan penasehat yang ajaib. Saya punya pengalaman, saudara. Saudara tahu saya seorang notaris dan saya sudah pensiun. Ya. Saat menjelang pensiun, saya itu mulai berpikir, wah, saya sebentar lagi sudah pensiun ya. Lalu saya berpikir gini, wah, saya kerja apa lagi nih sekarang, gitu ya. Tapi waktu saya dapat perpanjangan 2 tahun, Tuhan sudah bilang kamu perpanjang nak 2 tahun.
saya sudah perpanjang 2 tahun, stop, sudah selesai. Dan Tuhan ngomong, sudah selesai nak sekarang. Saudara, pada saat Tuhan mengatakan sudah selesai, saya nurut. Karena itulah penasehat ajaib yang memberitahukan kepada saya, yang mengerti masa depan saya, yang sangat mengerti apa yang akan Tuhan berikan kepada saya di depan saya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin saya, hanya Tuhan yang bisa menjamin saya. Jadi saya nurut, saudara. Nah, sudah nak, selesai. Nah, selesai, saudara. Lalu karena selesai, saya itu kan punya banyak hal, ya, yang namanya skill saya, semuanya itu kan hasilnya akte-akte banyak sekali, yang namanya klien itu banyak, hubungan sama bank hampir semua secerbon, itu duit sebetulnya, saudara. Ya. Tapi itu sudah gak tak pikirkan, karena saya tahu mau selesai nak, selesai, sudah. Lalu saya tuh berdoa, Tuhan ini sekarang dikasihkan siapa? Nah, Tuhan bilang kasihkan keponakan kamu. Nah, sudah. Saya kasihkan dengan gratis, saudara. Ya, semua kasihkan, klien tak kasihkan, bank-bank semua tak kasihkan. Nih, semuanya. Setiap kali saya bilang, kamu sekarang ke tempat notaris ponakan saya ya. Semua saya kasihkan, gratis, enggak pakai bayar. Sampai suatu saat, karena saya belajar nurut Tuhan, saudara. Suatu saat saya ini ke tempat salah satu notaris yang suaminya meninggal. Nah, ya. Nah, suaminya meninggal, saya layat ke situ. Lalu dia nanya sama saya, Nan, kamu sudah pensiun kan? Iya, mau pensiun. Terus barang-barang kamu gimana? Gitu. Oh, tak kasihkan ponakannya saya. Hah? Kenapa? Nah, saya kan gak bisa ngomong, Tuhan suruh begitu kan gak bisa. Karena dia bukan, dia memang anak orang Katolik, tapi bukan ikut bahtera tanya-tanya Tuhan. Begitu, jadi saya harus bijaksana. Saya bilang, iya. Saya bilang, iya. Lalu dia bilang, bodoh kamu tuh. Saya tuh diem aja. Kamu tuh caranya begini. Kantormu tuh kan sudah punya nama 35 tahun loh, tahu enggak? Saya diem aja. Klien kamu banyak. Kamu cari aja notaris yang enggak laku. Gitu. Yang baru cokolkan di situ, kamu tetap ngantor. So, nanti kamu minta 50%. Kan kamu tetap dapat penghasilan. Saya diam saat itu. Ya. Diam, saudara. Saya tidak menjawab iya dan saya tidak menjawab tidak. Saya pulang, saudara. Saudara tahu, itu nasihat secara manusia cengli enggak? Cengli. Benar kan? Nasihatnya benar. Gitu. Tapi dia bukan penasehat ajaib. Ya. Sampai di rumah saya tidak bisa tidur. Akibat ada penasehat yang lain. Saudara, jadi hati-hati kalau orang minta nasehat. Ya. Saya sebetulnya tidak minta nasehat, tapi dia menasehati. Itu membuat saya tidak bisa tidur. Saya gak bisa tidur, tak pikir ada benernya juga ya. Ada benernya, terus berpikir seperti itu. Karena apa? Cien. Ya. Karena duit. Saudara. Jadi saya pikir, wah, pagi-pagi saya bilang, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan cuma tanya gini, kamu tadi malam kok gak tidur? Nah, Tuhannya tahu loh ya. Saya malu sekali. Ya. Tapi saya tetap 4:30 bangun. Saya gak berani kalau pokoknya gak bisa tidur, 4:30 tetap bangun. Gak bilang, Tuhan aku tadi malam gak bisa tidur Tuhan, saya gak mau ketemu engkau. Enggak. Saya tidak berani seperti itu. Saya tetap bangun, saya tetap masuk kamar doa. Pertanyaan yang pertama Tuhan katakan, tadi malam kok kamu gak bisa tidur? Malu sayanya. Saya bilang, ya Tuhan ampuni saya. Saya bilang. Terus Tuhan ngomong gini, siapa yang menentukan masa depan? Engkau Tuhan. Kamu masih butuh duit? Saya gak berani jawab, saudara. Ya, saya gak berani jawab. Saya bilang, sudah butuh. Nanti Tuhannya marah. Saya bilang, Tuhan ampuni saya cuma minta ampun aja Tuhan. Saya minta ampun karena saya mendengar nasihat yang lain. Ampuni saya Tuhan. Jadi terus kamu gimana? Aku tetap mau ikut engkau. Kamu eman-eman enggak? Enggak Tuhan. Saya bilang cabut semua yang ada dalam diriku.
semua apa yang nasihat-nasihat yang masuk dalam hidup saya Tuhan. Kau cabut semuanya. Dan saya mau mengikut Engkau. Apa yang Kau katakan, aku mau ngikutin. Selesai saudara. Itu rasanya hilang semuanya saudara. Dan saya katakan, Tuhan, Engkau penasehat ajaib. Saudara, setiap apa yang kalian mau putuskan, ya, itu pasti kamu tanya, kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Sering ke saudara tanya sama yang lain-lain. Ya. Pada orang-orang yang menurut saudara itu berpengalaman. Ya. Tapi ingat, ada satu yang namanya penasehat ajaib. Datang kepada penasehat ajaib. Maka Tuhan akan memberikan jalan-jalan. Dikatakan Tuhan akan memperkenalkan jalan-jalannya kepada kita. Nah, jalan yang Tuhan berikan adalah jalan yang paling luar biasa, saudara. Sungguh. Dan saya mau bersaksi, sesudah saya ikut Tuhan, artinya sudah lepas, enggak cari duit secara kantor, saudara. Saudara tahu, dengan saya banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, saya mau katakan, kepekaan saya mulai bertambah. Saya lebih suka sekarang dengan duduk diam dalam kamar doa saya. Saya lebih suka untuk banyak berbicara dengan Dia. Banyak perkara yang Dia tunjukkan kepada saya. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Akibat daripada ketaatan, Dia akan memberikan petunjuk jalan-jalan yang harus dipilih. Saudara, saat menghadapi perkara-perkara yang luar biasa, menghadapi perkara-perkara yang saya rasakan cukup sedih di dalam hidup. Ya. Suatu saat Tuhan bilang, bikin sekolahan, beli tanah. Wah, nasihatnya banyak, saudara. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Aduh, Tuhan, saya jadi pusing. Ya. Karena kadang-kadang terus mulai yang nasihatnya, kamu sih sekarang gak kerja, nanti siapa yang bakal nunjang, siapa yang bakal kalau kekurangan duit, siapa yang bayar. Itu terus banyak, saudara. Ya. Kalau dulu kan kamu waktu bangun Gracia kan, kamu masih di kantor, duitnya banyak, kamu bisa gini-gini. Sekarang kalau mau ke sekolahan begini, siapa yang bakal bayar? Aduh, pusing. Saya bilang, stop. Saya bilang gitu. Satu saat pada saat kita deal, ada beberapa yang mengatakan, Ibu Nani berani nawar 2,4, dapat duit dari mana? Wis diem, aku bilang, diem. Saya butuh kamu dukung saya. Saya tidak butuh nasihat. Saya bilang. Karena itu sangat meneruntuhkan. Saya tidak tahu, tapi saya percaya saya mau berjalan dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Itu yang terus berjalan dan berjalan. Dan sampai dengan detik sekarang, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sekalipun tidak pakai duit saya. Ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu penasehat ajaib. Penasehat ajaib akan membuat semua jalan-jalan Tuhan itu akan ditunjukkan kepada saudara dan saya. Tapi kalau kita tidak mau, kita dengerin orang lain, itu sangat berbahaya. Saudara tahu, saat-saat ini saudara, banyak sekali, apalagi sekarang yang namanya Harlem Sekta, apa namanya? Ya. Itu tuh sangat membudaya. Sekarang kalau kita, kalau kamu tidak seperti itu, nanti tidak ikut zaman misalnya. Ini tergantung kita sebagai orang tua. Apakah kita melarang anak itu, ataukah kita membiarkan karena kita mendengar nasihat orang lain. Dengar hari ini. Hari ini roh nasihat itu yang kita minta dari Tuhan. Supaya kita sebagai orang tua, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menasihati anak-anak dengan baik. Kita bisa memberikan suatu solusi yang berkenan di hati Tuhan. Sekali lagi minta penasehat ajaib yang memberikan kepada saudara dan saya suatu nasihat yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Amin.